guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube aku, Hakam Official. Okay guys, video kali ni kita akan buat combo Beyblade. Kita ada Imperial Joker, Judgment Diabolos, Spring Gun. Okay, Spring Gun. So combo aku ada 3 saja. Yang aku dapat nombor 1, okay. So jom. Okay guys, so inilah dia Beyblade yang aku pakai. Okay, membuatkan aku akan tunjukkan satu per satu. Okay, so aku akan tunjukkan Spring Gun. So guys, so inilah combo Spring Gun. Okay, aku akan buka. So kita ada 3 part saja, 3 part, iaitu aku menggunakan Destroyed Dash. Destroyed Dash pula. Destroyed biasa je. Kalau korang pakai yang Dash punya, apa lagi padu. So aku tak ada dash apa yang dash punya sebab mahal gila. So aku mampu pakai yang merah ni lah. So merah ni aku dapat dekat Chozet triple apa? Triple booster tu eh. Yang ada wall block lah, yang ada Chozet kebayer tu. Ha, yang tu lah. So beli, so aku pakai this ni, this blitz. Okay, aku nak kasih dia apa, angin dia lagi kan. Tak tahu tu aku main pakai. Tak tahu lah power. Sekali power kan, jadi apa, stamina je tinggi lah. Aku gabung dengan ni lagi tinggi. So kalau ada, so satu lagi aku nak ketatkan apa, ketatkan bay ni tau. Aku nak ketatkan bay ni daripada ni, tapi dah longgar dah kan. Aku dah main satu, berapa kali dah main. So aku menggunakan, satu lagi aku menggunakan layer ni sebab layer ni padu lah kan. Sebab dia berstopper dengan ada apa ni, macam getah ni, dia tiru macam judgment ni. So bila kena entak dengan apa, dengan enemy tu, terpanting lah kan. So ni je adalah first combo. Sorry guys, aku tak tahu sangat nak explain macam mana. So ni je lah explain yang aku boleh buat. So seterusnya aku pakai Imperial Dragon. Imperial punya body. Okay, ada dalam dia, ada dalam dia. Ni dia aku pakai. So driver lah, driver assault. Okay, aku suka gila driver ni sebab stamina dia tinggi kan. Stamina tinggi, attack pun, attack tak, walaupun aku letak ni, attack dia kurang tapi dia punya getah ni, tip sini ni, padu gila. Okay, driver dia aku suka, korang kena beli. Kalau korang nak jumpa driver ni, kau boleh dapatkan dekat Zwei apa, Zwei Bahamut tu, yang limited tu kan. Itulah. So aku pakai Vanguard ni sebab dah tak ada di selama satu kan, aku main pakai je. So aku pakai Vanguard ni sebab dia punya apa ni, kau tengok ni, dia lebih bawah driver ni kan apa, tinggi kan. So this apa, this dia pun melencong macam ni. So tak adalah serik sangat kan. Bila bila launch pun dia tak adalah tak apa, tak jatuh kan. So lagi satu dia seimbang lah. Dia seimbang, dia attack pun tegak eh. Sebab tu aku suka pakai pakai this dengan driver ni. So chip dia, sebab apa aku pakai chip Joker? Sebab aku suka gigi dia. Gigi dia padu gila. Kotak gigi dia baik dalam. Gigi dia pun dalam kan. So apa lagi aku sebat lah ni. Tapi kalau korang ada Joker yang warna lain pun tak apa. Janji Joker punya layer. Layer pula. Janji Joker punya apa ni, chip lah. Okay, so inilah chip dia yang aku pakai. So yang terakhir lah, aku pakai Imperial sebab body dia besar kan, padu gila. Satu lagi dia ada getah, dia getah, ada 4 getah. Okay, so yang ni dalam Awaken lah, dah Awaken ni aku punya apa ni, layer dia ni, base ni dah Awaken. Okay, jom kita pasang. Pasang senang dia, pasang masukkan. So inilah combo yang aku pakai. Okay, so inilah combo kedua. Combo yang terakhir aku pakai adalah Judgment Diabolos. So aku dapat dekat apa ni, dia punya apa, layer ni dekat ada satu apa kan, aku selalu cakap kan, aku selalu beli dekat KFC punya ni tempat. So dia orang jual murah lah barang kan. So apa lagi, aku main ambil je lah barang. Dia jual pun harga RM10 je. Dia jual pun RM10. Apa, murah kan. Lagi satu masih baru lagi kan, tajam. Aku apa lagi, sapu lah kan. So drive chip aku pakai Diabolos sebab dia berat kan. So tu je lah, aku tengok orang selalu pakai. So seterusnya aku pakai Dragon.
So ni lah drive apa this dragon. Okay, dragon cantik tu. Memang aku minat lah. Tele dia. Huh. Masuk. Kau tahu sebab apa aku pakai this ni? Sebab aku nak dia punya kepala dia ni. Kepala kan berat kan, tepi-tepi ni kan. So aku nak samekan dia dengan ni, yang putih ni. So bila dia dah, dia macam dalam anime juga lah. So bila dia dah apa, dah klik dia ke sini, dia punya dah setara kan, dah sama dah. So bila kena hentak sikit tu, melayang dia. So yang terakhir, aku pakai ni driver jog. Okay, bagi aku driver jog ni yang padu tu. Aku tahu lah pasal orang tak pakai driver ni, walaupun dia bukan dash kan, tapi aku suka gila. Dia macam this biji macam apa ni, quick dash ni. Tapi quick dash cepat lemah. Yang ni kan, yang ni speed habis-habisan babe. Dia pusing satu ni, melayang, melayang spring gun ni masa tu. So ni aku suka. Kalau ada dash ni apa lagi masuk. So boleh, kalau korang tak ada jog ni, kau boleh pakai ni driver apa ni, Bloody Longinus lah, yang lama punya tu. And ni pun aku dapat, aku beli kat orang. Harga aku beli RM9 kot. Mahal juga ni, bukan dash pun. So satu lagi yang boleh ganti kan, tapi kalau korang sekejap ya, pasang sekejap. Okay, kalau korang tak ada part-part yang ni, contoh lah ni kan, kau tak ada part apa driver dia ni, korang boleh pakai yang ni. Apa ni, aku minat ya, Awaken dah. So ni lah apa benda tu, aku lupa. Volcanic lah, Volcanic biasa, tapi dia dah Awaken. Tapi kalau ada dash ni, weh, dah lama dah aku pakai. Pakai tak ada dash. Tak, kau tengok longgar. Dia punya longgar, sebab tu aku tak pakai. Aku pakai driver ni. Driver ni padu. So guys, itu saja guys. So jom kita dash battle. Jom. Okay guys, so stadium dah tersedia. So aku nak bagi tahu korang tips-tips untuk launchkan Beyblade. Beyblade combo aku lah. So bagi aku, dua Beyblade ni pakai LR saja. Okay, ni tak ada hal lah. Kau nak launch mana pun, kau suka tim korang lah. Semua yang aku nak tegaskan adalah ini dia, Imperial. Okay, Imperial ni kau kena pakai launcher ni, yang launcher biasanya, launcher tarik ni. Kau tahu sebab apa aku suruh pakai ni? Sebab bila korang pakai, Allah Akbar, bila kau pakai yang macam ni kan, nampak tak? Nanti dia punya bawah ni terseret nanti. So susah lah, kau kena pakai yang jenis macam ni. Nampak? Boleh, normal. Satu lagi apa, bay ni berat tau. Sebab yelah, aku tengok layer pun dah berat kan. Apatah lagi aku letak Vanguard kan. Lagi okay, seterusnya kita try yang ni pula, spring gun. Okay, kita test battle. So Beyblade lah ni, first Beyblade. Okay, jom kita start. Jom kita start. Woi, power bai. Kita bergoyang bai punya ni. Okay guys, so ni menang. So kita lawan ni. Oi, dah dua kali dah dia masuk keluar balik. Memang tak nak kalah tu. So tinggal menang. Terus ni kita lawan ni. Jom. Kau nampak guys, burst terus. Ganas tak ganas aku punya Joker ni. Sebab tu aku sarankan korang pakai combo ini. So kita akan lawan ni. Okay, ni adalah stock combo. So jom kita start. So kalau nak kalahkan apa, jenis defense ni susah sikit lah. Tengok keadaan lah. Sebab yang combo aku buat ni kita orang masa tu main attack lah, attacking. Tak main stamina, defense aku tak main. Sebab tim korang apa, sebab undang-undang memang macam tu.
So dia menang. Dia punya lawan dia pula. Aku pegang takut goyang. Sakit baik. Nampak oh. Terus kebaring. So terus ni kita akan lawan Joker. Okay, dia semuanya ni. Jadi kita start. Hop. Nampak baik guys. Aku dah dor juga kalau pakai Joker ni. So tengok alat kita lah, alat kita. Aku pun tak sarankan korang lah pakai Blitz ni. Kalau pakai Blitz pun okey, kata korang lah kan. Kalau aku pakai Blitz atau ni atau mungkin ni, aku ni kalah. Yang terakhir lah kita kalah ni. Jom. So guys, spring gun ni dia padu sikit tau. Sebab kalau kau jenis dip apa, kau jenis left spin ni, musuh enemy dia tu, korang kena pakai left juga supaya tak dapat serap kuasa. Tapi dia tu tak menang walaupun dia right spin. Draw, actually. So dia menang. Okay guys, so itu saja guys. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Okay so guys, jangan tak join guys giveaway tu guys. Rugi gila. Aku minta like je pun. Like siapa paling banyak aku pick dia. Okay. Tapi kalau korang dapat kalau korang dah ada pun kan, korang boleh jual. Dapat hasil kan, dapat hasil duit. Takde lah apa.